karena ini di konten di konten gue nih karena gue mau jajal ini nih tadi gue jajal so far kalau dibandingin sama ini punya gue bobonya enteng gila itu yang pertama poin yang pertama dan yang kedua karena dia underbone mungkin kalau buat cepetnya bakal lebih limbung sih dibanding punya gue terus di, di balik itu kelebihannya apa mesinnya enteng banget gila enteng terus lebih apa ya lebih smooth lebih halus daripada punya gue terus satu lagi karena dia lo beli second kena berapa delapan koma sekian ya gue suka ininya nih sepedonya dasnya udah di itu apa udah di variasiin jadi sama kayak punya R15 tapi dibikin kayak MT15 jadi lebih negatif ya jadi mungkin ada gue nggak bisa banyak omong deh tentang ini motor karena memang walaupun out oh, banyak orang tanda kutip jamet ngomongnya tapi tenaga GSX sama kualitasnya emang nggak pernah bohong. Gimana? kayak <San> gitu lah tenaganya. Gue tadi cuma pakai gigi 2-3. Itu pun RPM-nya gak, gak pantang atas, cuma main bawah tengah aja. Sodokannya gila. Cuman remnya sih. Standarnya memang rada ngelos ya. Kayak gitu nggak apa-apa lah. Cuman gua ganti tuh aja. Oke okay. jadi kalau lu nanya berapa rating gua karena tinggi gua 158 pas bobotnya kisaran 5860 dia 49,49 49 dari lima bintang artinya kalau ini review 4,7 sedikit lebih bagus daripada Fiction R lah cuman selisihnya tipis lah karena memang you know ini overboard dari zaman CBR overboard sampai CBR berubah ke near square masih belum berubah gila. Kalau mau nyari kenceng pasarnya memang kecil. Motor ini salah satu yang cocok di samping gesek series. Jadi segitu dulu. See you di vlog berikutnya.